Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Adam di channel Lydian Aquatics. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat dan sukses terus ya. Di video kali ini gue mau unboxing lagi ikan channa. Ikan channa apa? Ayo bisa tebak nggak? Kali ini gue mau unboxing ikan channa bancanensis teman-teman. Jadi ini adalah ikan channa asal dari Indonesia ya. Nah, seperti apa sih ikan channa bancanensisnya? Dan ini size-nya masih size baby ya teman-teman. Kita bakal lihat sama-sama, tapi sebelum itu seperti biasa dulu buat kalian yang baru bergabung, baru mampir di channel Lydian Aquatic, bantu di subscribe dulu channelnya. Dan sekali lagi, mau 2000 subscriber, ayo bantu di subscribe dulu channelnya, karena nanti gue bakal adain giveaway bagi-bagi ikan channa teman-teman. Semoga aja kalian yang beruntung ya. Kita intro dulu. Halo guys, kembali lagi dengan gue Adam di channel Lydian Aquatic. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys. Oke, sebelum gua unboxing ikan channa bancanensisnya, gua mau jelasin dulu ke kalian. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu ya, apa sih ikan channa bancanensis itu dan dari mana asalnya. Katanya dari Indonesia, tapi di mana tepatnya? Oke, jadi ikan channa bancanensis ini adalah ikan channa asal dari Indonesia, tepatnya di perairan Bangka, teman-teman. Dan untuk penyebarannya sendiri ini nggak cuma di perairan Bangka aja teman-teman. Ikan channa bancanensis ini juga ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia ya. Di habitat alamnya ikan channa bancanensis ini hidup di perairan yang tenang dengan arus yang lambat ya teman-teman. Dan berada di pH kurang lebih 2,8 sampai 3,8. Dan untuk suhunya itu sendiri berada di suhu 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius ya. Ikan channa bancanensis ini tergolong ke dalam keluarga ikan channa berukuran kecil ya teman-teman. Dan untuk ukurannya itu maksimal di ukuran 14 cm hingga 30 cm saja teman-teman. Oke guys, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung aja unboxing ya paket ikan channa bancanensisnya. Jadi ini gue beli di online ya teman-teman, di toko Oren, kalian udah tahu ya, di Shopee. Dan buat kalian yang pengen order juga, nanti gue bakal cantumin linknya di kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Ini harganya kurang lebih gue nggak sampai habis 30.000 ya, jadi benar-benar murah banget. Dan untuk sellernya sendiri, ini sellernya di Bogor teman-teman, jadi nggak jauh dari tempat tinggal gue ya. Ya mungkin bedanya di ongkos kirimnya aja teman-teman ya, karena sama-sama di Bogor jadi murah. Yuk kita langsung buka aja paketannya teman-teman. Hearts black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Okay guys, paketnya udah kebuka dan nanti kita bakal lihat sama-sama. Tapi di sini gue mau nilai dulu untuk packingannya nih teman-teman. Untuk packingannya sendiri ya lumayan lah ya, karena mungkin sama-sama di Bogor jadi packingannya ya nggak gimana-gimana gitu, biasa aja. Dan yang gua salutin di sini adalah di dalamannya itu dibungkus lagi dengan daun pisang teman-teman tuh ya. Mungkin biar agak sedikit lembab kali ya, supaya nggak terlalu panas juga. Jadi dikasih daun pisang teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja nih ikannya. Mudah-mudahan masih hidup, teman-teman. Ini dia, teman-teman, ikannya. Kelihatan nggak? Nah, tuh. Bentar ya. Gue giniin dulu. Kelihatan nggak di kamera? Nah, tuh, kelihatan tuh di bawah. Mungkin nanti lebih detailnya kita bakal lihat sama-sama di soliter ya, teman-teman ya. Udah gue siapin air di soliter, air endapan. Yang udah gua campur juga dengan daun ketapang ya. Karena ikan channa bancanensis ini katanya sangat agak sedikit sensitif teman-teman. Jadi makanya kenapa airnya gua kasih daun ketapang. Supaya bisa menyesuaikan ya pH-nya ya. Ini kecil banget teman-teman, kayaknya nggak ada 7 cm ini. Mana sih ikannya? Ini sih kayaknya 5-6 cm-an teman-teman, nggak ada 7 cm ini. Yaudah, kita langsung lihat aja nanti di soliter ya.
Seperti biasa ya, sebelum kita masukin ikan cana ban kanensisnya ke soliter, kita proses aklimasi dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa menyesuaikan pH airnya ya teman-teman. Yuk kita aklimasi dulu kurang lebih 5 menit aja teman-teman. Oke guys, udah 5 menit. Kita langsung buka aja plastiknya. Ini kalau bisa jangan dirusak ya. Plastiknya bisa digunain lagi buat bungkus ikan nih guys. Oke, gue buka dulu ya. Ini sepertinya di lakban ya teman-teman. Nah, gue gunting lakbannya dulu ya. Sayang nih tempatnya. Bisa buat bungkus ikan lagi guys. Lumayan sih packingnya rapi banget. Cuman kalau untuk packing dusnya itu masih kurang ya. Pelan-pelan kita masukin airnya. Ini gue campurin aja guys airnya sama-sama campuran daun ketapang. Waduh, hampir aja lompat ikannya guys. Tuh, kecil banget ikannya. Lucu ya, kayak ikan asiatika guys. Oke, bentar ya guys, gue benahi dulu plastik-plastiknya. Ikannya masih ini ya, masih agak sedikit stres juga. Kita tunggu sampai ikannya benar-benar settle guys. Oke. Oke guys, itu aja ya unboxing ikan cana ban kanensisnya. Semoga aja ikannya bisa cepat tumbuh besar. Amin. Dan buat kalian yang pengen pelihara ikan cana, sebaiknya gue sarankan kalian beli dari size baby ya, supaya kalian bisa belajar bagaimana memprogres ikan cana. Oke teman-teman, sebelum gue pamit, seperti biasa dulu buat kalian yang baru bergabung, baru mampir di channel Idean Aquatic, bantu di subscribe dulu channelnya. Dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, karena nanti di 2000 subscriber gue bakal ada yang giveaway bagi-bagi ikan cana guys. Sebentar lagi mau 2000 subscriber. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan bye-bye.